Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadini yang rido illah wa alisafaati rasulillah al-fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saniyatu ta'i pengertiko gangkapin bindu wal isrunalan rompuluh an'umar dan dawatan saking Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu dawe Sayyidina Umar ngeten wallahi ma'ibatala itu bibaliyatin illa wa kana lillahi alaiya biha arba'atun amin wallahi demi Gusti Allah ma'ibatala itu oratin cubo sopansun ibadiatin kawan cubo ila angin analitin cubo wakana ratonai kulilai tetep kagungani Allah aliyah ngatasin sun iha'in dalam mekono-mekono cubo aitil kal bariyati degese mekono-mekono cubo ono arba'uni amin ono papat biro-biro kenikmatan. Uang ini lek karol tadi paling cobaan pokok tentu sing berkaitan kalian agama Islam kan ramai kecobaan tak masalah fisik materi ngeten mawon ini sebetulnya di kandungannya niku tasih wonten kenikmatan empat macam kenikmatan kan empat macam kenikmatan dan kecuali lek cobaan tak masalah agama. Kaya dini umpamanya menurut saya terus gak gerem lakoni agama ini cobaan sing gede nanti cobaan yang gede mulana ini diperkatakan karena saya tidak Umar yang negur karena utah gue cobaan sing berkaitan karena fisik karena materi paribasannya ya ini tetap kalian utara di dalamnya dia ada kenikmatan-kenikmatan empat macam kenikmatan ya. Iki awal wakang utawi kawitane awal wakang utawi kawitane nikmat ilam takun lamun ora ana qasim ma'atil kalbariyatu tegese mekono-mekono cobaan orang yang lebih dini dalam agama Islam lebih dini dalam agama Islam lebih dini dalam agama Islam agama Insun maksudnya Insun saya dinamar lebih dini dalam agama Islam final intikana mengatasnya cobaan lebih dini dalam agama itu agamu luwe agung minal intikani dini bangsa yang cobaan bil badani ing dalam badan wal malilan cobaan ing dalam bodoh dan itu dicoba soal masalah fisik gak enak dari bahasanya uga soal masalah materi diuntung gak untung di dalamnya ternyata masih di kandungan ini antara kenikmatan macam empat kenikmatan. Tapi lah dari cobaan segi masalah agama wes ini mengalami kerusakan total. Wasani utai kan kaping pindho ilang takun lamun ora ana apa baliatu cobaan orang niku agama luwe agung nindha dirasake mengkono-mengkono baliat amin jengkal baliat dikasih sake mengkono-mengkono cobaan alati rupani cobaan asobat nikam usnetami apa alati ing isun basarisu taikan kapeng telu ilam takun lamun ora ono apa si coba ono iku mukharramah ridho kantin aling-alingi sifat ridho ni Allah ayamamnu o ridho tegesi uratin cegah sifat ridho
Ya kelawan bariyah ebitir kal bariyah titikese lawan mekono-mekono cobaan warobi utekan kaping papat ani termasuk diresun tu arju ngarep-ngarep sopa yang sun asawa baik gajaran aleha yang atasi bariyah ebitir kal bariyah titikese mekono-mekono cobaan. Ya Allah hadir kabar ya ketika semua cobaan diparingi coba ini lek karena Allah Ta'ala diparingi cobaan manusia kan diuji sobar nopo boten ini lek sobar kalian Allah Ta'ala kan diparingi ganjaran dua macam ganjaran ya sing siji diparingi ganjaran berdua-duai cobaan saya berloro dibangin ganjaran mergo sobar karena tapi jenisnya watake manusia jadi lek duwe cobaan kurukur ngeten mawon lek gresah gak karuan gresah ya sekarang ngeten ini usume wong nggih cara wong njaba wong umum ngomongnya nyambut kiai pas angel wes ini suaranya resah jadi bendino ini ya jenis yang dipangan gajah apa kata ini jadi manusia ini kadang-kadang buatan kroso buatan rumoso yang bersiki sama kesan Allah SWT lagi sebetulnya tasnya begitu melimpah ngeten. Buatkan dipikirkan wal makalah tu sali satu teh penendikokan kaping telu walis munarong pulau an abdillah bin mubarok dan dawatkan saking abdillah bin mubarok rojalu ta'ala anhu anau tasnya abdillah bin mubarok kalau sosoba abdillah ina rojulan temen setunya wonganan siji hakiman kang bijaksono bahwa terojul hakim iku man wong ya'ribu kan ngerti sebuah siman al-umuro inggiro-gro perkoro iku jama'al sumpulakan sebuah rojul al-ahadis inggiro-gro hadis waktaro mengkongili sebuah si rojul minda saking ahadis al-ahadis utegesi inggiro-gro hadis al-majumu'atu kantin kumpulakan rupanya arba'ina alban ing petang puluh ewu hadis dina akadisi saking bera-bera hadis al-muntakotu kantin pilih sumaita roma kori milih sopara julminda saking arba'ina alban milih arba'ata alabin ing petang ewu mina akadisi saking bera-bera hadis al-musofati kantin bersiakan sumaita roma kori milih sopwa sirotul minha saking si arbatu alabin hai arbatu alabin tegesi saking pertanyaan hadis dipilih arba amiatin ing pertanyaan hadis minal akadisi saking firabro hadis al-mustah rojati kantin tuaken sumaita roma kori milih sopwa rojul minha saking miatu minda saking arba umiatin ay arba umiatin tegesi milih saking petang ngatus dan pilih arba ina hadisan ing petang pulau hadis mubat jalan kali kantin atungakan sumah karoma panuli milih sapora jul minda saking si arba ina hadisan ay arba ina tegesi petang pulau apani hadisan milih arba'a kalimatin ing papat wira-wira kalimah ay arba'i jumalin tegesi papat wira-wira gemblengan dina akadisi saking wira-wira hadis al-mustakhrasati kang den murniaken ihda gunakan utai salah sujiye papat iku latas konna bi imra'atin ala kuli khalim hadis petang puluh ewu ditindingi, dicikuk petang ewu, petang ewu dicikuk petang
atus ewu deh dijikluk petang atus, petang atus dijikluk petang puluh, petang puluh dijikluk papat isine niki latas kon Nabi Imra'atin ala kulli kalin sewes duwe bojo-bojo latas kon Nabi Imra'atin ala kulli kalin aja sampe bibas ning bojomu sak bibas-bibase wong wedok niku gak kena dibebasne sak bibas-bibase gak kena ya. Kaya apa kemauan zaman kedah anggadai sedikit banyak rasa kecumburu itu tetap ada dari maksud itu rasa kecumburu zaman ayu di nong bisa dari sebuah kaya apa kata mulanya karan hadis dipun dawakan latas kona tapi ngenon sewu sama ngekerjah introspeksi diri ya terus ngekowakan sampe ubah saubah ibu ju sampean sama dulu cemburu aja itu mungkin sampean penyakitan berarti penyakitan ini ya meski yang maksudnya biasa ngerti mau biasa ngerti mau ya cocok lima umbar sakarte diwiyojo gua ni wong wis majane ya aja paribasane iki latas kon Nabi Imra'atin ala kulli kalin dewe njeneng ta wong lanang sing model ngoten iku ya ala bojone digawani wong gandengan kuwi bojoku berarti ayu digawani wong ndak ambuh ana kake ngono ya Allah niki lek cara tatanan agama kaya mekaten ya latas konna aja kumandel temenan sapa sira wis lameran nggih nahi nek non tau kesakila pisan nggih latas kolan na aja kumandel temenan sapa sira bihim ratin kelawan wong wadon ailat ailatat ma'inna kedesa janteng temenan sapa sira ilaiha ninggalake maring wong wadon wala tak tamanna lan aja percaya temenan sapa sira ing imra'ah ala kulli halin ngatasi sekabehane tingkah mabur bebasnya bebas hari bahasanya jok kan bala buddha balik mesti lewat juni kerti wong lanang minal hiroti saking rasa cemburu kan tapi ini jangan cemburu buta ngerti mereka ngekata kan lelaki sampe cemburu buta ngekata semoga wong wedok yang ini wong lanang cemburu buta ya akeh ya. Jadi lain rasa cemburu perlu dikontrol kan. Dan sebagian netan-netan gitu, netan-netan gitu. Bala Buddha li rajul minal hiroh. Bala Buddha paling mesti li rajul ikat wong lanang minal hiroh disaking rasa cemburu. Ae karo hatasir katil bayri tegese semite oleh kekancanan wong lanang liya pihati ing dalem hati rajul pihati ing dalem hati rajul wasaniatu lama-kelamaan jenis setan kan jenis setan wasaniatu taikan kaping pindu kulata hutaron nah aja kebujuk temenan sapa sira bil mali kelan sebab miliki bondo iya muno ala loro iki pikiranmu jangan sampai tertipu mau goro-goro sangat memiliki harta benda yang begitu banyak dan harta benda yang begitu banyak memiliki akhirnya sampai tertipu dengan kahanane
tak kendali sampean karena banyak. Aila tadunu al-amna minah halak. Aila tadunu rasamu dari sebondomu akeh bakal selamat segala nih paman nih. Ojo kan lata bron lata butaron nabil mal aila tadunna desa jenamnya nyamat kemenan sapa sira al-amna ing selamat minah halaki saking ya Allah kerusaan bisa bapil malik sebab miliki bondo bisa bapil malik sebab miliki bondo walam tafat mengorak bisa ngersosok posilo al umuro indra proper goro walatakun lan ojo nosok posilo ojo noku mahduan mongkang den bujuk dikasokil malik sebab ake oleh miliki bondo ala kulit halin ingatasi sekabiannya tingkah bala buddha bali mesti mila ikhtiyati saking ngati-ngati wa minta dakuri akhirat ilan saking kelingan urusan akhirat kan dilantikan tegang rumoso sudi tertipu diri sendiri kan akhirnya guling buat gulingnya tekote apa guling bak masalah diwakiani Terono membacakan punya materi yang begitu banyak perasaan. Jadi bodoh yang dimiliki wong itu banyak sing akeh kan, enak. Orang enak sing akeh mudah. Lah dibanding ini kalau soal masalah akhirat bodoh dunia ini kan nilai ini saiki kabeh ya. Saiki. Ala kuli kalin bala buddha minal ikhtiyat wa mintal yakuril akhirat. Wasari satu kaitan kabeh telur kula tahmilan la tahmila ma'idda kaka malatu tibur la tahmil ojo memetakan sopoh siro ma'idda kaka ing weteng siro waduk siro weteng siro waduk ma'ing panganan latu tibur kang rakwa sopoh siro ing ma' dan remangan ya ukuran remangan aja terus mangan bayuh wis sampai khususnya kebel panganan kabeh baik dadaka malah putih kuru ulangnya diperdawakan mau mangan ini gak bisa cara khusus ini kilometer pangisan sebuah sing sak meter sing sameter ngombe sing sameter kanosone. Sameter sing kosone. Lalu dibagi-bagi telu cara kita. Yo kuwi spirtirana piyambak-piyambak. Aja sampe mangani sampe warek. Hai Allah, rahmil ma'idata kamala tutiku kalas ke sebuah kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aslukulu da'in al-baro data aslukulu da'in utai asali sekabihani penyakit iku al-baro data kuarten iku al-baro data kuarten Rawali takin hadis kepada Rukudni an Anas wa Ibnu Sina wa Ibnu M an Ali wa an Ibnu Sa'id wa an Ali Zuhri ay aslu kulu da'in kesilu kai skab asal skab yani penyakit iku mutahali kuntan tuman-tuman fil mahid dati kelawan waduk rawatan rupani atuk mata kuarkan Bilmai dati kelawan weten atuk mata kang kuarken wes kabehane penyakit iki ana kaitane karo asale wetenge kuarken waya utahe kok mani ku ido kalu to ami mulane wong biyen-biyen iki awake kuru-kuru kan ora kok wong biyen kurune mergo kurang mangan boten kan boten wong biyen itu kan mangan ini rapat kayak kaya wong sakniki kan
wong sak niki ra kula sanang dilu-dilu mangan, dilu-dilu mangan. Ah, panggojane niku dawa. Ana wong pamer mangan isin. Engko lak aku ngen mangan lan isin nguyuh buka aurat isin yang resane Allah. Wong saiki gane kan sendiri pikiran ngeten. Gaduh orang. Wong biyen aku lak ngen mangan engko ben nguyuh ben isin ben nguyuh ben isin buka aurat isin karo Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya, wong sing mikir nih kata, gaya. Wong biar pikiran ini gak mengatakan kata. Aku lah, mangan, ngombe. Ini kok belakangnya mesti ya, dah muyoh misin, muyoh misin. Nah, bukai aurat aku isi, kalau sing jauh. Sandi kok tau, kaman tau krumu, ada wong. Aku ngan mangan kok ngan nguyuh misi-misi ngasih misi, gaurit gue tau tuh gak tau orang bian ke kawamakatan gue tau mulanya orang bian itu mangan deh karena udah dari ibadah es tuh oh karena tinggi sarana-pasarana hanya kekuatan kok bisa melaksanakan ibadah bagian tau waya ida kalu to'am ala to'am layak utawi kantin arani tukmah iku ida kalu to'ami ngelakuakan panganan ala to'ami ngatasi panganan kan guru ngajur wakadalan iku kaya mekono-mekono ida kalu to'am ala to'am urung pojo-pojo prasong wis mangan ne urung pojo-pojo prasong wis mangan ne terus dan ini cara kita ngerti panganan yang disini kejedel kalau panganan yang dikogari akhirnya ini babat lempet ini kalang kabut ya mereka dijedel terus kalau apa ini si makanan-makanan yang baru lalu babat lempet ini terus merasa kerja keras dijedel akhirnya gampang nimbul lagi penyakit ngerti. Ya Allah ida kalu ta'am ala ta'am wakanya surdul mak mungkin lek neng bapak tempat niki cara penggilingannya terus didedel kalau makanan sing baru kan bisa-bisa nikoli kan jerabut-jerabutnya bapak tempat niki bisa-bisa jadi lan putus lagi gue lek meskui jadi putus menimbulkan masalah penyakit ngaten. Yang pertama soal penyakit mah itu mungkin. Alayak itu kalu taam ala taam. Bakada surdul mah. Alakadalan iku kaya mekono mekono itu kalu taam ala taam. Surdul mah iku tawi minum banyu akibat taami indal sadurunge sadurunge. Akibat kami dah satu ni mari memangan. Akibat kami dah satu ni mari mangan. Kan di tengah-tengah makan ni kok, ni aja kalau mumba-mumbi. Jadi si mangan si, engko bar mangan baru mumbi. Tak. Lele sambian mangan terus kalau dicari si nasi mumbi. Sampuan kalau mobil sampuan mobil ni lo, ni ko dah tersakit gampang penyakitan dah. Karena sutulma akibat toam. Au bayna toam ini utawa antarane panganan luru, ni lo. Mangan buluk seret seret terus dilek mobilnya saiti tersakit mangannya mobilnya saiti mangannya ni ko betul oleh ya. Bayna toam ini. Karuan jangan diduwe campur karuan segone nika. Nika mboten membahayakan. Tapi lek mak dhewekne kaya wong ngem nek gone mak iga bakal ngaten nika. Sego iga bakal sanes diwehi duduh ngaten nika.
terus lek mangan diombe sret karo mangan iku membahayakannya, menimbulkan gambar penyakit surbama akibat to'am au baina to'ama ini nggih qabla hadmil awali dal satunya ajuri panganan kang awal betul apa ini engko panganan sing neng lesan ki durung ajur temenanan wis katut kerut karan banyu sedikit ngombe ini akhirnya panganan betul seperti itu lembut kan wis masuk neng jeruk lah ini kemungkin wis masuk neng jeruk ini saya beri cara kerjanya babak lempit itu begitu rekoso terus menimbulkan kabar penyakit qabla hadmil awali warrabiatu tekan kaping papat iku latas mau aja mumpulaken sapa sira minat ilmi saking ilmu maing ilmu layang pauka kang ora manfaati apa ilmu ka ing sira isi nomor papat terakhir we aja mlumpuk ning ilmu sing kira-kira gak ana manfaate nyang awakmu. Wis ilmu segala macam ilmu dikelompoknya ya. Ini buatan oleh ya. Wis tak boleh orang ilmu yang sebangsa syariat agama Islam mawon. Kau kena dibina kawai warohiatu layak semau minal ilmi malayam pauka aja melompoknya ilmu yang kira-kira ilmu itu ramah hatinya kawamu. Lelek pitul kanggar duriknya musim sponsor syariat agama Islam dan pasti wonten kemanfaatannya yang awai tinggi noto awai yang ngesani Allah SWT piye cara kehidupan wonten alam dunia itu supaya punya adab tetap romong dan ngesani Allah Ta'ala dan harus disertai dengan ilmu. Kalau sudah sekolah judul di api hurirata mari sahabat api hurirata Allah Ta'ala anu ini teman sederhana kuri itu ngarepakan sepersun anak ta'ala mainnya kau ngaji sepersun alil main ilmu wakau pulang beti sepersun an adia alu ingin kau nianiakan sepersun in ilmu. Bakala makani jauh soko api gulerah kapal cukup ditar kita kelan tinggal silalir ilmu maring gulir ilmu apani itu akan oleh niak niak ilmu lah ini wong lanang ini kurang begitu cara memahami jauh latas mau minal ilmi malah yang bauka akhirnya moh budak gulir ilmu kan matur yang ini api gulerah dan semua kuliah ilmu moh sama mulai untuk ilmu yang kaisa manfaatinya awal karena api gulerah dipun seneni kuih moh kuliah ilmu itu termasuk seperti ini nopo ini rumpuk ini ilmu yang orang manfaatinya awal dan budak lo kuliah ilmu pokoknya saya mau kuliah ilmu itu ilmu yang aturan syariat agama Islam kena dikena kemarin awa'i dan mengesani Allah SWT aku puan adia ahu bakolah kapa pitarki kalir ilmi ido atana rumah sana ini sebenarnya moh ngaji mergo pedomannya latat semau minal ilmi malayan bauka tapi nyata ini kalau Abi Hurairah juga penjelasan yang sak jelas-jelasnya kaya apa kata bapak ada sebuah imam asabi irat jala ta'ala anhu man mim matai di syaitan takul amal khaufan min ayakula annas inna ula muro'in niki kaya diri syaitina imam asabi'i dawa enak uang moh lakukan kebaikan dengan alasan aku di ngolek tertipu setan terus moh bisa melakukan kebaikan
paling-paling ngakumpul yang ngakoni kebaikan ada unsur pamer yang kebaikannya semok sama nengisan dan ini bahagiannya setan, bahagiannya setan mulanya mohon kita tetap melakonono kebaikan-kebaikan bak masalah juruni hati nggih sama tata sakwate ngaten sakwate berarti tata sakwate terus jalur ngapuron yang bersari Allah bila terjadi amal perbuatan kebaikan tidak sebegitu ikhlas jalur ngapuron yang bersari Allah aja terus ogah cara wong nyambut gawe ngeten budhalo tanggane nyambut gawe iki budhalo saoleh-oleh aja wegah budhalo nyambut gawe pisan lah lha wong budhalo nyambut gawe pisan iki mesti masyaallah kan dadi nyalai aturan kan nyalai aturan budhalo ibadah budhalo dene masalah konotane jerone ati upamane enek sing gum bener njaluk ngapura nang ngarsane Allah njaluk hidayah nang ngarsane Allah ngoten ah besare wong budhal pisan sedaya sampe gawe sanata jerone ati paling aku wis paling atiku kepengin nyaten percuma semua budhal sana omah lan iki kesempatan setan kembatan sikap murahnya pelaturakan cara nyambut gaya budah lo nyambut gaya tetap budah lo embun kok ya jadinya pokoknya budah lo nyambut gaya lama katan lalu emoh nyambut gaya ini kimu kemes dan kesehatan permasalahan total kaku wakalan jauh sopak imam sabi raja letala rumah utai sapani wong memaka iki setan menara memaka iki setan itu setengah saka pengeri dunia setan tarkul amali utai ninggalakan amal oleh ninggalake kopan karena wedi min ayakula saking ngerti den min ayakula saking ngerti mucah sopa nasu menuso inna utama setini wa kula mula inya tini wa kang pamer ari anak tadhira amali karena temasatune dan ucapkan amal iku min nazaati setan saking pangeri dunia setan bil kuliyati ikal babar pisan kumutahirun kang angel kan yulah karma berjali kalian masami dipun dawah bersihnya amal kebaikan bersih sih sapa dene usi-usi ati sing ngak ora-ora iki angel ta kaya napa kemawon iki kadang satu tempo mak seret ngeten ati usik sing boten-boten mulane dene iki tetep nglakonana kebaikan yo piye resikune pokoke awake dhewe terus banjur ngapura yang kersane Allah supaya diparingi hidayah dening Allah ngeten. Balawa kopana kulaturakan pokoknya budal nyambut jahe budal nyambut jahe diri kok bak masalah rezeki sesuatu alam punya pasrahnya rezeki Allah seperti kamu budal tandang ngerti kalau bahasa nyo nyambut jahe mau tandang ya wikios ini pasar mau budal ini pasar betong ini memasok nyalai aturan gitu ya nyalai aturan sesungguh piye-piye sebabnya budak kaya berkata dan aku lagi senang pasar pasrahnya bersama Allah Ta'ala kodoh dari pulau sana budak ibadah budak loh aku lagi senang ibadah harus pasrahnya bersama Allah SWT kalau jalur ngapura bila cara pelaksanaan ibadah kurang begitu ikhlas susui kalal-kalal di paling ikhlas kan badan walau wakoh mana ibadah ala kamal cara wang kuno ini ken telaten kan ben panen badan uang itu gak telaten ya orang gagal panen dengan uang yang salah ini kan
telaten kan wong sepuh-sepuh masa Allah kan lenyang sawah karo nggawa arit nyantuk pacul ngadane telaten enak suket loro telu dijebol susu parine kan api-api cara petani gitu kan cara petani cara ilmu wong petani wong tandur-tandur ini tamburan gembira diindangi kalau enggak diindangi itu harus didongan wong tandur-tandur ini wong tamburan itu ya gembira diindangi kalau yang tandur-tandur ini ya ayam kan ya gampang kamu itu karena tamburan baru maksudnya mau tinggal pun ya enak-enak ragotron itu mungkin ragotron. Wes ora kok mikir tanduran tok ora kok masalah nyambut gawe tok. Jangan bojo iki mawon kan. Mau tunggu ila omah mau tunggu ini ya. Mbok sak lemu bojo-bojo kok kan mau tunggu ayam kok kan. Ayam. Lah pitu ora mau tinggal ya kraan kan siji. Wes iki ngene. Lah iya astu iki astu. Para bapak konawe budak. Walau lapak konamu kelamun anocoki walau lapak konamu kelamun anocoki kita paribadat ibadah alat kamarin atas isyampurno lata adal mokoye kini dadiannya apa istighol ketungkul bisa ingkelan suci uji minal ibadah disakeng ibadah wadhalik putai mengkonomen kono lata adal al istighol bisa ingkelan minal ibadah ayu jibut dan wajibakan awal bito laku nganggur alati yu jibut dan pesteakan yu jibut kan nekaakan bisa awal bito laku nganggur alati rupanya bito lah ya kan kutai alati ku akso berdi saitoni kato-katoke sejane setan nganggur ngetekur kur nih kan yes, kuih tujuan setan berhasil kan? Penipuan setan yang manusia menguruti wis nganggur-nggur mau ngaji, mau kesiapa-apa, mau pemikir, mau nganggur-nggur absorber di setan kan? Puncak tujuan setan di setan manusia yes, supaya nganggur gak terlibatkan dia alatihya absorber di seton warida kuala soko batu siru ilawai arjan wa maka siro siru rumah kuala soko siro ilawai marik ibadah inklusi Allah arjan kalih pincang-pincang kolek-kolek wa maka siro langlokan pecah bagi wa maka siro langlokan pecah baru ni, singlet-let ulang dia ni jangan mondo helen boyogi kaya majuni didawi, tak awak mojo ngeblem neng kamar sak jam rong jam metuo, nyawang nyawang tanduran tanduran yang salah, ngoblem metuo kamarnya sinau, kaya itu kan ngeblem kaya itu, elek elek. Mulanya kemudian dikundakan dalam kata siru ilallah arjan wa makasih aja nak beleng yang kamar aja itu tidak disahkan masalah uang itu yang kamar ya sudah metu yang kamar tak mau ini mungkin dibulaki masalah kan dibulaki masalah metuwa beripaku bina nyawang sing retorno tukulan sing ijiju misawan angen-angen ini bina udah bian gurune kulon pesen kulon matan ibu kan kulon itu pas ngapalnya albiar ngapalnya albiar di ngeblen di kamar sajam rengjam metu nyawang-nyawang dan sawah-sawah dan dari mergune rapopo ngeblen, elek, dan tersiapkan masalah
Walida kola badum siru ilalai arjan wa makasiro siru lumaku asapa siru ilalai marik Gusti Allah ilalai marik ibadah yang Gusti Allah arjan ngalikan elek-elek asali pincang-pincang kan wa makasiro lanokan pecah abani wa kola asapa imam asafi rahimah radiyallahu ta'ala anhu. Man ta'alama Qur'an adumat imatulu wa man ta'alama fikha wa fikha wa man utai sabani wong ta'alama tidak man utai sabani wong ta'alama kan ngaji sapa siman atau belajar sapa siman Al-Qur'an ayat Qur'an adumat memperdati agung opo imatulu ajikatani siman wa man utai sabani wong ta'alama kan belajar sapa siman al-fiqha ing ilmu fikih nabila mongko dadi agung apa padahu tak pangkate siman wa man utai sabani wong katabakan nulis sapa siman al-hadisan hadis awiyak mongko dadi kuat apa hujah siman wa man utai sabani wong ta'alama kan ngaji sapa siman al-hisabah ilmu hisab jazulah mengkagum apa ra'yuhu pendapatnya siman barang utai sabani wong ta'ala maka ngaji sapa siman al-arab biata yang lubat arab lak-arab komong kodati lemes apa tabi'ahu wakai siman barang utai sabani wong lam yasun kang merah bisa ngeco sapa siman nasalin awai diri siman walam yang paulan ramah pati sapa siman ilmahu ilmu siman wal maqalatur rabiatu wal isrul akhir kalam bina surat al-satim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.